Hai guys, kembali lagi bersama anda Satro. Kali ini kita akan melanjutkan permain kita gameplay Alexisian Simulator. Alright, kita akan lanjutkan saja permain kita di gameplay Alexisian Simulator ini, di mana episode sebelumnya kita sudah mendapatkan sertifikat guys ya, biar kita bisa melanjutkan usaha kita ya. Kita sudah belajar untuk menghubungkan WiFi tiap WiFi ya. Dan di situ ada switch, ada juga ada yang stop kontak, ada switch ya. Apa aja lah. Yang penting ada kayak semacam WiFi-nya guys ya. Oke, kita akan coba melanjutkan permainan kita ke tempat klien kita. Bagaimana kelanjutan keseruan dan Satro untuk bermain ini? Makanya guys, nyalakan notifikasinya ya. Jangan lupa itu ya. Oke, kita langsung saja ke permainan. Alright, langsung saja. Selamat datang di Alexisian Simulator. Alright, langsung saja kita akan langsung. Oh iya guys, ternyata guys ini kenapa tidak ada kalau dalam bentuk ada uang ini? Ternyata emang nggak ada guys. Kalau kita ganti ke default ada guys. Nah ternyata gue baru paham ini bisa ganti-ganti garasi kita guys ternyata ya. Nah gitu. Dan ini gue bakalan ganti ke default aja ya. Nah gitu. Makanya bingung. Kenapa kagak ada? Kalau yang default ini ada guys tuh. Makanya kemarin itu gue lihat-lihat loh, kok nggak ada ya? Nah akhirnya bisa juga ya. Tuh mau lihat? Tuh gue zoom tuh. Dance Electric. Ah yaudah kita langsung saja ke permainan saja. Ini nanti belakang aja lah ya. Nah ini yang terakhir guys. Oke, apa yang diperlukannya nih? Hello, it's me again. Do you miss me? Iya, yang pertama kali ya sama si Alexander Castillo ya. Oke, okay, I miss you because I'm super smart right now. Oh, alright, Grandpa. Oke, okay, dia melihat TV komersial di mana seseorang rumahnya itu sudah dikonekin sama smartphone ya. Ya pakai HP guys. Jadi sekarang ini kan bisa ya matiin lampu lewat jarak jauh atau stop kontaknya kita matikan tuh ya. Ya udah bisa kalian translatein untuk video kali ini ya di komen ya. Dan di sini gue melihat apa yang harus kita lakukan, yaitu membuat rumahnya itu lebih pintar katanya ya. Install bohlam yang pintar katanya. Dan juga sambungkan ke switch ya. Connect TV, smart socket. Oh, soketnya mesti pakai WiFi gitu loh ya. Alright lah. Apa aja nih? Oh, belum ada semua lah. Gue belum pernah beli. Ya udah, kita add a card. Kalau obengnya sih udah ya. Ya udah kita beli aja dulu. Nggak ada yang diskon ya. Ya nggak ada diskon guys. Ya udahlah. Yuk kita mari kita langsung saja ke gaskan saja ke rumah Alexander Castillo. Yuk mari kita ke sono. Let's go. Let's go. Alright. Nah ini dia. Selamat datang di rumah Alexander Castillo. Apa yang harus kita lakukan? Press smart switch. Smart switch-nya mana? Ini dia ya. Terus sama ini. Nah, ini dulu ya. Lampunya nanti aja. Kita harus pasang yang di mana tuh? Ada yang ditentukan nggak? Di mana pasangnya? Nggak dikasih tahu ya? Salah. Kunci. Oh, di sini guys. Pasangin guys. Oh, coloknya di sini. Ini. Nah, di situ ya. Terus install smart lampunya, lampu. Mau pasang mana nih lampunya? Banyak juga. Oh, semua lampunya, guys. Dipasangin. Ini ganti-gantiin semuanya. Iya nggak sih? Ada 13 lampu, suruh ganti.
Oke, lampu gua jadi banyak nih nanti, lampu yang biasa. Oke, sebentar. Mungkin dari sini semuanya kali ya. Ini? Oh iya, ini tempat gua masuk kah? Enggak deh, bukan. Ini kita ganti kah? Betul sekali. Oke, sudah. Terus ini juga kita gantiin semuanya. Wow, dia udah males guys pakai yang kabel-kabel ya. Bikin rumit. Tapi hati-hati kalau pakai wireless ini, kalau emang sinyalnya nggak dapat, nggak nyala dia. Jeleknya di situ. Oke. Kita ganti-gantiin semuanya. Alright, sudah. 5-5-nya sudah diganti. Terus ini belum ya? Oke. Tinggal berapa? Iya, betul ya. Oke, sudah. Satunya lagi. Ada lagi satu lagi. Oh, itunya kali. Eh, kok belum? Eh, si dodol. Ini masukin lagi. Eh, bukan yang itu. Copot. Ini dong yang dipaksa. Nih, satu lagi di sini nih. Ya. Nah, sudah semuanya, guys. Lalu pair lightbone with smart switch. Smart switch-nya itu kan ada di sini. Oh, disambungin di semua di sini, guys. Coba kita nyalakan ininya. Oke. Ini kita sambungin ke sini kah? Oh iya, 13 ya guys. Mentang-mentang WiFi ya. Semuanya guys dipasangin. Waduh, dia nggak habis pikir gue semuanya dipasangin begini sekali satu tombol untuk semua lampu yang ada di sini. Oke, sudah. Nah, terus konektor TV a smart socket part in smart switch. Tak dulu. Oh, bukan di situ berarti, guys. Ini nggak boleh di sini. Bukan ini. Katanya kan TV ya. Nah, tolok di situ. Lock di sini. Nah, ini. Gimana ya? Jadi bingung gua. Untuk listriknya gimana ya, guys? Pair it with smart switch. Oh, ini juga mesti harus konekin ke sana kah? Yang bilang ini harus konekin ke sini kah? Ah, betul sekali. Agak nyala karena soketnya di sana. Kita nyala semuanya. Oh. Satu untuk keseluruhan, guys. Ya udahlah. Ada aja ya. Mentang-mentang dia membuat rumahnya itu rumah pintar ya. Satu kosoket untuk semua lampu ya. Boros itu, guys, berarti. Jadi kalau sekali pencet pengen di kamar, semuanya nyala semua. Aduh. Gak apa-apa lah ya, namanya juga grandpa, ya kan? Yaudah, kita harus menghormati orang yang pengen
memakai jasa kita, guys. Terserah dia lah ya. Alright, sudah selesai. Let's go. Sudah selesai, guys. Oke, okay. Nambah lagi, guys. Yaudah, ada lagi kah? Jam berapa nih? Ini kok udah jam 6 sih? Padahal gue masih jam berapa gue punya ini? Oh, kemarin kali ya? Oh, ini yang PC-PC... Oh, mining. Iya nih. Udah cukup waktu nggak? Oh, ada waktu lah ya. Oh, ini baru nih, guys. Wah, takut gua nggak sampai. Gak cukup waktu nih. Oh. Yaudahlah, kita coba aja, guys. Ini, guys. Tempat baru, guys. 7. Kita beli aja. Entar dulu, sebentar. Ini pakai dong. Oke. Kita langsung kok belum? Belum di-accept, guys. Belum di-accept, lupa gua. Tuh konekin semuanya ya. Motion sensor semuanya. Alright, kalau begitu. Kita terima saja tawaran ini. Kita gaskan saja, guys. Let's go. Alright. Kita ada di tempat baru lagi, guys. Oke, ngapain aja nih? Oh, ini pintu kita keluar ya. Alright, ini ada di sini ya. Alright, kita disuruh harus memasang smart motion detector. Ada 7 ya. Nih, kita sudah beli nih, ada 7 ya. Ada di mana aja, guys? Oh, lihat aja tuh yang di bawahnya ya. Connect the lamp in the kitchen. Oh, dapurnya di mana nih? Tempat meeting, guys. Ini tempat ID kali ya, atau marketing. Nih karyawan-karyawannya di sini semua nih. Oh, close di situ. Ini tempat siapa ya? Enak coy, kerjanya begini. Oh, mantap. Nih guys, bagi kalian yang belum kerja di kantor, suasana kerja kantor itu seperti ini nih. Tuh. Masing-masing ya. Tapi di tempat gue sih beda ya. Ya udah, kita kemana? Oh, di sono, guys. Nih yang udah ditentuin. Oke, di sini ada 3. Oh, ini ada 2. Terus di dapur. Oh, itu. Yaudahlah, kita periksain satu-satu, guys. Oh, itu kan ada. Oke, kita pasang-pasangin aja dulu ya. Dapur udah. Ini, ini kamar mandi untuk si yang cewek ini ya. Oh, ini dia, guys. Oh, ada lagi sini. Terus. Besar banget tempatnya, guys. Oke, terkunci. Wow. Nah, kalian bisa berandai-andai lah ya. Kerja kalian seperti ini nanti. Kalau magang atau apa ya. Bener-bener kerja di sini, guys. Mana lagi, guys? Oh, ini sini. Oke lah, kalau begitu. Berarti tiap ada tempat ini kayaknya. Jadi, tiap ada kita masuk. Lampunya kali ya. Oh iya, semua lampu tuh, guys. Kita sambungin aja dulu. Ya, kita nyalakan dulu nih. Mati dong. Oh, salah gue. Oh, tuh. Oh, di sini, guys. Tersambung ya. Nih, misalkan ini kan nunggu ya. Tempatnya lampunya mati dulu. Kalau kita lewat, dia akan menyala. Nah, seperti itu ya. Fungsinya ya, sensor. Sensor motion. Oke. Dan di sini di dapur ini ada 3. Sono juga ada 1 ya. Oh, ini mungkin nih bagian di sini saja kali ya, satu lampu ini aja. Dan ini lampu yang di sini saja nih, 2. Nah,
Nah gitu, jadi ada tiga ya. Terus kita ituin yang di ini toilet, pasangin. Nah di sini juga. Nah yang di dalam sini. Tuh guys, tuh ruangannya perlu dengan wifi, perlu ada sensor gerak ya kalau gue bilang. Sensor gerak guys. Nah tuh baru nyala guys. Nah gitu guys, ini juga nih sama nih. Tapi sesungguhnya setting seperti ini sebenarnya susah sekali. Gue udah nyoba. Mesti setting-setting IP-nya dulu nih. Kalau ini mah tinggal klik, udah jadi. Oh, udah jadi, guys. Cepat sekali. Wah, ada berapa menit tuh? Cuma 5 menit kita ngerjain itu, guys. Udah selesai. Ya udahlah, kita balik aja. Coba kita akan betulkan alat lagi ya. Wow, map baru nih, guys. Tuh, pada mati semuanya ya. Ya udah. Yuk, let's go. Kita balik ke kantor kita. Alright, sudah selesai. Alright. Okay, ini dia. Pekerjaan kita sudah selesai semuanya, guys. Untuk di ruangan kantor, ya. Tempat makan, toilet, dan juga tempat santai-santai, ya. Okay. Yeay, selesai dengan 100%. Alright. Okay, sudah guys ya. Wah, muncul lagi guys. Wah, tempat yang sama guys. Tapi dia... Wah, lebih sulit lagi nih. Set and plug the smart camera. Pasang CCTV. Nanti dulu lah ya. Sabar ya, sabar. Kita benerin dulu nih. Air puri mungkin untuk udara kotor ya? Ya nggak sih? Ya, biar udaranya jernih. Biar lebih segar ya. Oke lah, kalau begitu kita akan coba perbaiki yang satu ini. Let's go! Oke, seperti inilah. Purifier. Bongkar. Bongkar. Bongkar, bongkar. Ini di bawahnya kah? Oh, dibuka dulu dong, nih mure. Ah, tuh kan? Okay. Aratan semua. Arat. Sudah. Baru. Apa yang harus kita lepaskan? Kok ini gua udah buka-bukain kagak bisa? Apa yang harus kita bongkar? Apakah ada yang harus dicopot-copot gitu? Ah, itu. Nggak mau yang di sana. Oh. Copot itu baru mesinnya ya. Terus. Wah, ini nggak bisa di zoom kah? Waduh. Lihatnya susah, guys. Apa yang harus kita bongkar, guys? Oh, yang ini kah sebelahnya? Oh, iya. Oh, untuk tombolnya. Ini yang mana, guys, ya? Oh. Oh, kanan-kiri. Ah, I see. Alright lah. Kita coba cek dulu. Dari atas lah, ya. Okay, impact. Okay, it's good. Broken. But, ya, replace aja lah. Langsung replace. Broken. Replace. Replace ya. Oke.
Sudah. Oh, ini mesti harus kita cekin dulu, guys. Aman. Aduh, langsung rusak. Replace. Oh, ini belum. Empat dong. Oh. Kenapa ini? Empat. Oh. Kenapa? Oh begini tampilannya? Oh, is good. Udahkah semuanya? Udah, dadah. Dah. Itu error kali ya? Tampilannya kok begitu sih? Ah, ini dulu dah. Yang terlihat ya. Aduh, lihatnya sipit. Sipit banget ya gua dah ya. Mur. Mur. Ah, pasang situ. Oke, sudah. Di sekitar situ. Ini udah paling zoom, nggak bisa lebih deket lagi kah? Wah, ini dia nih tantangannya, pusing ya. Okay, terpasang. Apa lagi ya? Ya udah terpasang kan? Mur-murnya udah. Kenapa kita nggak bisa pasang itu dulu ya? Kayak ada yang kurang deh. Ah, itu tuh, tuh, tuh. Oh, ah, ilah, rese banget dah ya. Terus pasang ini. Ah. Langsung terpasang semuanya. Oke. Okay. Udah dong. Wah, udah selesai, guys. Langsung cepat. Toret lah aku begitu. Tes. Ah, berfungsi, guys. Muter ya. Oke, okay, kirim saja ke pelanggannya ya, yang sudah memerlukan jasa kita, guys. Muncul lagi kah? Muncul lagi, guys. Yaudahlah, kita akan perbaiki ini dulu ya. Kita ke customer sekali aja dulu. Ini lebih banyak, guys, ternyata. Good morning, Miss Sao support here. Would you like to have a hot tea? Wah, nawarin kita teh panas ya. Atau juga kopi hangat. Tapi tidak beruntung. Adanya dingin. Aduh, ilah. Percuma lu nawarin. Ya, yeah, ya udahlah. Ya langsung saja ya. Does not heat the water. Oh, tidak panas ya airnya. Does not boil water. Apa ya boil ya? Ya udahlah, kita terima saja, guys. Ini tampilannya. Oh. Eko. Eko listrik. Oke lah. Yuk, let's go yuk. Seperti apakah kita akan memperbaikinya? Habis ini udah kali ya, udah selesai ya. Dua alat aja lah ya, sama satu ke customer ya. Awal-awal ke sini dulu. Oh, ini bisa. Oke, sudah terbuka. Oke, sudah. Oke, kita hajar dari bawah semuanya dulu kali ya. Ini harusnya bisa dicopot ya. Oh. Oh, mainannya kabel, oi. Ini ke bawah ya. Oh, ke situ, guys.
Oke. Sudah nih. Berarti bagian sini. Aduh. Nih. Oke, sudah. Gue bingung. Kali ada lagi gitu deh ke dalam ya. Nah, ternyata cuma sampingnya doang ya. Harap lah aku begitu. Jangan ngeluh aja lu deh, saya teruk ah. Oke lah, broken. Replace. Ah, belum. Peksa dulu. 4. Lah, kenapa ini? Kok nggak mau, guys? Jangan bilang ada ngeheng nih. Oh iya lo, nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Coba yang lain dulu. Broken. Masih jalan, guys. Oh. Coba ya, gua keluar dulu, bisa nggak? Nggak bisa keluar loh. Replace aja lah yang baru lah. Nah udah dah. Ribet. Ya, mabok ininya apa? Tuh. Udahlah guys ya. Beli baru aja udah langsung. Ah, kabelnya tuh masih nyangkut. Ada ngebug guys ini. Gue 100% pasti ngebug itu. Okay. Alright, sudah. Pasang. 2. Okay. Dah, sudah. Ngebug dia gameplaynya ya. Oke. Okay. Apalagi yang harus kita pasang kah? Oke, okay, sudah ya. Ya udah, daripada gua ngecek-ngecek nggak bisa kan ya. Langsung aja ganti baru guys ya. Udahlah. Nih. Apa apanya? Teko. Teko ajaib. Tuh, masih ada kabel-kabelnya. Aduh. Sudah berhasil. Udah. Udah langsung ganti baru lah ya. Ada lagi. Oh, ada lagi, guys. Smart smoke detector. Oh, untuk asap rokok. Alright, nanti aja kita lanjut lagi keesokan harinya. Bagaimana keseruan Desator untuk kelanjutannya untuk memperbaiki suite kontak-kontaknya di rumah pelanggan kita. Makanya guys, nyalakan notifikasinya atau loncengnya biar kalian tahu kalau gua ada upload video terbaru gameplay Alexisian Simulator DLC Smart Device. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kasihlah komen dan subscribe biar lebih semangat lagi untuk menyelesaikan gameplay yang satu ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.